Assalamualaikum, hai semua, salam perkenalan daripada saya. Okey, untuk resipi hari ini, jom kita tengok cara untuk membuat biskut red velvet tanpa telur. Biskut ni sangat senang dan sangat lazat sekali ya. Kita semak bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat biskut ni. 1/2 cawan tepung gandum, 1/2 cawan gula icing, 1/2 cawan gula perang. Saya dah blender ya supaya senang untuk diaduk sama bahan-bahan lain. 1/2 cawan butter, 3 sudu makan serbuk koko, 1 sudu teh soda bicarbonate, 1/2 sudu teh baking powder. Saya ready lah. 1 sudu makan red velvet milko. Kemudian saya ada 1 sudu teh cuka. Okey, kat sini saya ada 100 gram coklat chip putih. Lepas tu kat sini saya ada 50 gram almond leaf ya. Okey, mula-mula kita masukkan butter. Okey, masukkan gula perang. Masukkan gula icing. Asam vanila. Kemudian saya akan whisk ya sehingga bahan-bahan ni semua larut. Okey, kita punya adunan dah sebati ya. Gula dah sebati dengan kita punya butter. Saya masukkan sekarang baking powder dengan soda bicarbonate. Cuka. Kemudian kacau balik. Kemudian saya akan masukkan tepung sedikit demi sedikit. Kacau. Masukkan baki kesemuanya. Okey, sekarang kita uli gunakan tangan ya. Masukkan serbuk koko. Warna. Uli hingga sebati ya, warna dia semua. Sehingga warna dia rata. Okey, sekarang kita masukkan almond nib dengan white chocolate ya. Kemudian saya akan gaulkan sedikit ya supaya dia sebati dengan adunan ni. Okey, seperti ini ya. Adunan lembut. Sekarang jom kita bentukkan dan kita akan bakar biskut ya. Okey, hari ini saya akan guna sudu ya supaya kita akan dapat bentuk yang seragam. Senang untuk dibuat ya. Kita ambil adunan macam ni. Kemudian kita letakkan di atas dulang ya. Kemudian saya akan tekan dengan garpu ya, bagi dia lepe macam ni. Macam ni ya. Kemudian kita tekan. Okey, dah siap. Sekarang saya akan masukkan ke dalam oven ya. Kita bakar dengan suhu 150 darjah Celsius selama 20 minit, api atas bawah ya. Okey, kita punya biskut dah masak. Okey, sekarang saya akan sejukkan dulu sebelum saya masukkan ke dalam balang ya. Okey, dah siap kita punya resipi hari ini. Biskut red velvet tanpa telur ya. Biskut ni sangat lembut, okey. Biskut ni sangat sedap. So, saya harap kita akan cuba. Terima kasih kerana menonton.